Kehidupan glamor yang pernah melekat dengan Soraya Abdullah kini seakan tak terlihat lagi. Soraya kini tampil dengan menutupi semua tubuhnya dengan cadar hitam. Namun tidak semua berubah, cara bicara Soraya masih tetap seperti dulu. Nah, apa benar Soraya masih sulit meninggalkan gaya keartisannya? Coba deh kita dengar gaya bicara Soraya berikut ini. Tuh kan gue gak pernah. Kalau yang kayak gitu-gitu katanya Mbak Aya gak mau menjelaskan. Oh, nggak tahu deh. Nanti aja itu nggak surprise kalau dikasih tahu sekarang. Lalu kira-kira gimana ya Soraya mengurai cerita soal pernikahan dengan Indra Bruggman? Apa masih kental dengan gaya keartisan? Yuk kita dengar ceritanya. Waktu saya berproses dia nggak mikir saya macem-macem, nggak mikir. Kok kamu aneh sih pakai ginian, kok kamu kok pakai bajunya sekarang begini-begini, enggak. Dia cuek aja, yang penting kamu yakin ini tahu, ya udah. Sekarang beliau lagi berproses, masa aku harus ninggalin beliau? Ya kan? Kan enggak, Mas kalau membalik, berhijrah, enggak semudah membalik tangan. Terus kan ada jatuh bangun, saya juga begitu dan beliau tetap support saya. Kan kenapa enggak datang? Sudah diundang semuanya. Ada diundang di situ, semuanya, open. Semuanya open. Ada anak kita anak, semuanya ada Indra, open. Ada Indra ngapain semua open. Beginilah kisah Roro Fitria yang bergelimang harta. Seperti apa kisahnya? Simak di Cumi Camp.